berikut ini cara untuk menampilkan nama di layar kunci HP Realme. Jadi untuk itu kalian bisa lihat di sini ada nama di bawah layar. Nah, bagaimana cara menampilkan? Berikut ini. Pertama kalian buka yang namanya setelan di sini. Pilih setelan. Lalu di setelan ini kalian cari saja menu yang namanya tampilan, pilih tampilan, lalu ini ada namanya layar kunci. Di layar kunci kalian lihat ada tambahkan teks di layar kunci, dan ini kalian bisa ubah atau tambahkan. Pilih simpan. Nanti kalian bisa lihat dengan cara mengunci layar, dan di bawahnya sudah muncul yang namanya nama kita. Jadi seperti itu, silakan dicoba.